Diceritakan di suatu kampus ternama terdapat sekumpulan pemuda yang memiliki jiwa malas untuk berolahraga. Hidup mereka tidak sehat dan menjadi buruk ketika salah satunya sudah mulai mencoba hal-hal yang tidak dianjurkan oleh kesehatan. Di dalam lo ngapain, lo beli apaan? Itu apaan tuh? Coba gue lo bilangin dulu lo. Enggak, ya udah. Di sini lo kemana? Nih? Ya udah, enggak gue nyusul ya. Gue sana ayo. Gue gila. Assalamualaikum. Gimana kabar? Kok biasaan bawaannya merah-merah terus. Heran. Apa dong? Ini gelasnya gimana nih? Iya. Iya. Minum aja nih. Tuh, gas gue. Bener nih? Iya. Buang dulu. Enggak apa-apa. Ini kagak ada merokok. Korek dong, minum korek. Ini korek lagi. Buat apa, Bos? Tuan deh. Kita bergilir kita. Lu aja minum. Minum dah. Minum. Eh, apain lu pada? Parah banget gak sih? Kan kita kan ikut kayak program olahraga gitu kan, program kesehatan fisik. Dicoba dulu kan ya, biar badannya tuh sehat. Kalian tuh sehat banget tuh kayak gitu, kayak makan makanan gak sehat, minum-minum gak sehat, makannya juga gak sehat. Ini kurang sehat apa, kurang sehat apa. Aneh banget, sejak kapan itu jadi sehat gitu. Lu belajar di mana sih, udah semester 3 juga? Kan buat banyak ibadah. Itu dibutuhkan. Dicoba dulu besok lo pada ikut kita kemana? Di lapangan depan, nanti lo pada ikut deh. Jadi ntar deh, gimana baik. Jadi jam 8 pagi kita samper ke rumah lo pada. Yaudah, kalau ada umur atau ada umur datang ntar besok ya. Yaudah, itu datang ya pada ya. Ini gua buang ya, jangan lapang. Tapi yang lain belum ada yang ngirim. Samper. Boleh coba kita samper dulu ya. Apa itu ya, Pak? Itu masih itu, udah mungkin. Samperlah. Oh, bisa aja, Dok. Aku juga malas tuh lari, Dok. Coba kafe dulu aja, coba. Woi, Fit, buset deh lu. Bro, minum lu, bro. Berapa kali? Baru kemarin Gila, cobain aja udah. Boleh, nggak boleh. Minum. Ya, lu minuman tuh, biar duit tuh belinya tuh. Ya, ntar ganti berapa sih minumannya? Ya, lu mau ngapain sih, Kan kemarin lu disuruh buat teman. Ya, lu ngapain sih begitu-begituan, kayak gini kita happy-happy, funky-funky gimana? Hidup gua santai aja, Brad. Jangan lu ngasih banyak bacot, besok dateng ya. Besok gua samper, pokoknya lu harus ikut pokoknya ya. Iya, PKT lu udah besok. Iya, PKT lu lu samperin aja dari sini. Tapi lu jangan gede lagi, gak boleh. Dilihat bentar ya. Gua ikut aja deh, PKT lu deh, sama bener lah. Gua samper besok ya. Gitu lu minum tuh. Enggak, kan lu kan. Sampai kabar, babe. Masih mending gue udah dapet kuasa. Jalan di sini.
Aduh, tuh, lu gak gara kemarin, Ki. Tuh, kan? Ayo, sibuk, lu. Apa lagi? Aduh, itu gara-gara kemarin, tuh. Iya, lu gak boleh, lanjutin. Buat ya, nih. Buat. Aduh, ini tuh takutin mau keluar kiri. Cewek kan sih, lu. Ya, lu, istirahat dulu, ya. Sekalian keluar kiri. Halo, hai. 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 Ini kenapa dia? Itu kemarin. Jadi bilangin ya. Jangan minumnya gitu. Lanjut nih. Yuk. Jadi sampai mana emang? Ya dengar lari doang kita. Ya udah berarti mau ngelasin lagi aja. Kita mau ngelasin lagi ya. Kok ngelasin apa dong? Jadi udah mungkin lagi. Iya ini. Ayo. 1, 2, 3, 4. 7. 1, 2, 3, 4. Lagi.
Mereka membuktikan bahwa dengan menerapkan pola hidup sehat di lingkungan sendiri dapat mengubah hidup mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, yaitu salah satunya dengan cara aktivitas fisik atau olahraga. Terima kasih dan sampai jumpa.